Baiklah, kami akan mencoba mempelajarinya.
tidak yakin. Lalu bagaimana dengan pekerjaan kita sehari-hari? Apakah kita akan meninggalkannya begitu saja? Tidak ada yang kita diserang, apalagi yang akan kita kerjakan. Aku setuju dengannya. Mustahil kita akan mendapat kebebasan bila kita tidak mencoba untuk berubah dengan mempertaruhkan nyawa kita. Kalian tidak perlu takut, selama kita bersatu, kita pasti bisa melawan penjajah. Para kaum wanita terkesima dengan keberanian Christina. Akhirnya, mereka semua setuju dan mulai berlatih menggunakan senjata yang mereka buat sendiri. Christina mengajari mereka dengan penuh semangat. Saat mereka sedang berlatih, ada seorang pasukan pria yang dia memperhatikan Christina. Wah, siapa perempuan itu ya? Hei, siapa di sana? Apakah prajurit Belanda? Sedang apa kamu? Keluarlah, kalau tidak, kubunuh kau. Tidak, tidak. Jangan. Aku adalah pasukan di sini. Aku penasaran, apa yang sedang kamu lakukan? Sudah mengajari mereka menggunakan senjata. Kami harus membantu para pemuda berperang melawan prajurit Belanda. Benar juga katamu. Kita harus bersatu melawan mereka. Sudah, silakan dilanjutkan. Keesokan harinya, Christina dengan rambut panjangnya yang terurai dan berikat kepala sehelai kain merah, ia mendampingi ayahnya mengangkat senjata untuk mengusir penjajah di Pulau Selawi maupun di Pulau Sumbawa. Pada tanggal 14 Mei 1817, di sebuah hutan belantara, Christina ikut serta berunding bersama ayahnya. Jadi, apa yang kita lakukan untuk melumpuhkan Belanda? Kapitan, saya mengusulkan untuk menyerang benteng Beverwijk secara gerilya. Bagaimana? Saya setuju. Serangan secara gerilya adalah cara yang efektif untuk melawan prajurit Belanda. Aku setuju dengan rencana ini, Ayah. Aku akan selalu bersama Ayah untuk memperjuangkan negara ini. Aku juga akan ikut berperang. Baiklah, kita harus segera mempersiapkan pasukan. Dalam hasil perundingan tersebut, Kapitan Paulus Tiahan, Kapitan Patimura, Komandan Christina dan para pasukan mempersiapkan diri untuk menyerang benteng Beverwijk. Menjelang waktu subuh, satu persatu pejuang Maluku di bawah pimpinan Kapitan Patimura bergerak mendekati benteng. Sedangkan Christina dan ayahnya menyusup secara berdiri. Seorang prajurit Belanda menjaga di pos benteng sedang terlelap. Kapitan Paulus langsung menyerang. Tiba-tiba datang seorang prajurit Belanda menodongkan senjatanya. Hei, kamu siapa? Sedang apa kamu di sini? Jawab pertanyaan saya. Pasukan, serang! Serang! Ketika pecahlah peperangan antara pejuang Maluku melawan prajurit Belanda.
Prajurit Belanda cukup kewalahan dengan serangan mendadak. Dan pada akhirnya, para pejuang Maluku itu berhasil menang dan mengambil alih pertandingan. Pasukan Belanda di markasnya dengan membahas serangan balas dendam terhadap Maluku. Kita harus melakukan serangan terhadap Maluku. Kita harus menghaluskan desa O. Kita tidak boleh kalah. Kalian harus siap. Siap kemarin. Bagus. Kita mulai serangan dengan menghancurkan rumah warga. Siap. Belanda melaksanakan aksinya secara tiba-tiba. Hidup lagi. Keluar kalian semua. Tiba-tiba ada serangan pasukan yang melemparkan senjatanya dan mengenai salah satu pasukan Belanda. Kemudian berlangsunglah serangan yang sangat membabi buta. Berada di sebuah tempat rahasia yang dipimpin oleh Christina. Ia tidak tahan melihat kaum pria yang diserang dan menderita. Akhirnya, ia pun melakukan tindakan. Hei semuanya,
kita harus membantu para kaum pria berperang. Apa kalian akan diam saja melihat para kaum pria yang bertumpah darah melawan Belanda? Benar, kita harus bersatu. Tanah ini adalah tempat kita dilahirkan. Jangan biarkan penjajah itu merebutnya. Kita dilahirkan di sini, kita pun harus rela mati demi negeri. Lebih baik mati dalam perjuangan daripada menjadi budak para penjajah. Ayo kita lawan mereka! Kita sebagai kaum wanita jangan hanya berpangku tangan pada laki-laki saja. Kita harus ikut berjuang. Merdeka atau mati! Merdeka! Mereka melakukan penyerangan menggunakan senjata seadanya. Karena minimnya fasilitas, banyak pasukan yang terancam bunuh. Melihat ayahnya yang ditangkap oleh Belanda, Christina pun mencoba mengejar ayahnya. Christina menyaksikan kematian ayahnya dengan tenang. Air matanya mengalir tak kunjung berhenti, berpadu dengan nikahnya rasa dendam. Namun, ia tak bisa berbuat apapun. Pada akhir Desember 1817, kapal Fram Everstein dari Amur berlayar menuju Pulau Jawa. Di dalam kapal itu terdapat 39 tawanan perang, termasuk Martha Christina Tiana. Hei, Nona, makanlah. Lebih baik saya mati daripada menjadi budak para penjajah. Terserah kau. Hari terus berlalu, kondisi Christina semakin melemah. Akhirnya, Martha Christina Tiahaku menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 2 Januari 1818 di atas kapal perang Everstein menuju Pulau Jawa. Hei Nana, bangun! Sepertinya dia sudah mati. Ayo kita lapor ke komandan. Siap komandan, Christina sudah mati. Apa yang harus dilakukan? Buang saja mayatnya ke laut. Siap komandan. Mayat Christina dibuang ke laut Belanda. Perjuangannya dalam membela tanah Maluku sudah berakhir. Martha Christina Tiahaku adalah pahlawan nasional perempuan pertama yang gugur di medan perang saat bertempur melawan Belanda. Jasanya tetap terkenang hingga kini. Ialah mutiara dari masa lalu. Sang pejuang dari negeri Abugu, Martha Christina Tiahaku.
namanya Kusum, seorang anak perempuan. Alfi kok masih udah selesai?